Kenapa kok taman? Detail, detailnya taman bermain begini. Asiknya apa? Di sini itu untuk playground taman ya, taman bermain kayak yang di belakang saya ini. Dibikin benar-benar kids friendly. Saya nggak tahu sejarahnya gimana atau kulturnya mereka kayak gimana, tapi setahu saya kebanyakan anak-anak di sini itu setelah pulang sekolah langsung masuk rumah. Nggak ada yang kayak di Indonesia kan abis pulang sekolah main wer gitu ke rumah teman, itu nggak ada. Jadi kultur di situ pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Nah sementara untuk bermain di luarnya itu ketika mereka hari libur, entah itu hari libur Sabtu Minggu, entah itu hari libur nasional, kan di Taipei banyak hari libur nasional. Kemudian mereka larinya kemana kalau yang untuk anak-anak bermain? Ya ke taman ini, sehingga taman dijadikan sedemikian rupa itu ramah orang tua dan ramah anak untuk bermain. Detailnya ya kayak begini, jadi ada tanjakan, ada prosotan, ada ayunan, ya standarnya mainan anak-anak gitu.
aman atau tidak buat anak-anak? Ada motor breng. Aman sih, kalau dilihat sih aman-aman aja. Ya mungkin lantainya kalau... empuk. Oh iya, betul. Kebanyakan taman di sini tuh lantainya bukan dibuat dari paving, guys, atau yang kayak di Indonesia tuh apa ya? Rumput-rumput teki gitu kan. Enggak, tapi tuh di sini kebanyakan rumput sintetis yang kalau kita jatuh sakitnya tuh kayak apa, mendingan lah empuk-empuk dikit gitu. Ya pernah jatuh dari prosotan. Bukan dari prosotan. Jadi prosotan dia tuh mau mencoba untuk tidak lewat prosotan tapi lewat apa namanya, dakian gitu. Tapi namanya masih kecil, dia masih belum seimbang, kemudian dia jatuh empuk dan kepalanya bentur. Tapi dia enggak ngerasain pusing, enggak ngerasain sakit karena empuknya lantai itu. Gitu. Mau cerita apa lagi? Udah. Kalau pengen detail, datang ke Taipei. Datang ke Taipei. Tapi jangan jadi warga negara Taipei. Susah. Sudah? Di mall, Playgrid. Nah, itu kan Market. Yang kedua.